Kenapa? Sedih ya? Sedih ya? Ada, coba ada mic-nya. Ada mic di belakang. Tadi teman-teman coba Mbak Tri, Mbak Mas Takbir coba. Ada saya tadi sedih gitu. Sholat dan menangis. Apa sih? Dia kan sukses, tapi antara senang dan enggak, yang tahu kan gua gitu. Nah, itu ada misteri apa? Karena saya pernah dimimpiin Nick Ardila menangis dan dia juga, tapi menyampaikan ke saya itu pun sambil menangis, terus bilang semua ini gara-gara orang deket saya, Tri, gitu. Tapi enggak tahu apa, hal apa gitu. Jadi ya speechless aja ketika Kang Dedy. Jadi sedih ya, maaf ya. Begitu cintanya sama Nika ya. Padahal belum pernah ketemu ya. Belum pernah. Kang Dedy ini adalah yang bertemu tiap hari. Saya iri banget sama Kang Dedy. Iri banget Kang sebenarnya kan. Takdir, kenapa tadi jadi diam? Takdir ini sahabat liputan.com kita bisa shoot. Takdir, Takdir ini adalah fansnya Nika yang sampai bikin rumah makan di Nika Ardila di Makassar. Wali-wali ya. Saya sampai ada dua ya, Wali-wali sama di Makassar kota. Saya pernah liputan. Saya pernah datang. Iya, pernah datang aja Kang Dedy. Makan di situ. Dan ada semua tuh soal buat Nika di situ. Tapi kenapa? Tadi saya merasakan suasana yang aneh. Pada saat Kang Dedy Dores mengulas masalah hima takwanya Nika. Sini boleh, nah, sini nggak kelihatan. Sini, agak berdiri. Di sini boleh. Ya. Tarik aja ya, berdiri. Boleh, boleh. Di sini juga tadi saya merasakan pada saat ada sesuatu yang terjatuh di lantai ini. Di mana pada saat Kang Dedy Dores mengulas tentang bagaimana takwanya seorang Nika Ardila yang mungkin banyak yang tidak diketahui oleh orang, dan sampai sekarang pun saya merasa merinding. Artinya saya membuat resto Nika Ardila, sampai sekarang pun saya tidak pernah mengerti kenapa saya bisa membuat seperti ini. Karena apa ya, karena juga saya merasa loh, saya bisa membuat seperti ini, padahal jujur saja pada saat Nika masih hidup saya tidak mengidolakan Nika Ardila. Nanti pada saat setahun setelah Nika meninggal, saya baru mengidolakan Nika. Dan saya cuma merasa heran pada saat itu, kenapa ya semua saya kumpulkan video klipnya, album-albumnya saya kumpulkan, ini ada apa ya? Dan sampai sekarang pun saya baru mengerti, bilang oh ternyata kayaknya ini sudah takdir ya. Artinya mungkin saya salah satu fans yang terpilih untuk mengabadikan nama Nika Ardila lewat restoran ini. Ya, syukur alhamdulillah sekarang ya, sudah banyak pengunjungnya ya. Ya alhamdulillah ya, maksudnya dengan adanya restoran ini saya bisa menyampaikan sosok Nika Ardila, bahwa inilah seorang Nika Ardila yang merupakan legenda yang sangat hebat. Semua apapun mengenang pun itu sudah satu ini sendiri ya, poin sendiri ya. Oke, makasih takdirnya. Kita ngobrol lagi ya. Nah, Kang Dedy, Kang, tadi kita back to konser atau back to banyak banget ya ini ya. Jadi yang di Twitter mohon maaf banget ya, dipilih-pilih dulu. Kang, kalau mas mengenai tadi Nika sering pernah cerita sama Kang Dedy, Kang ayah lebih big problem ke Dedy Sabri kalau nggak salah. Memang Nika hari-hari terakhir, ini kan besok adalah tanggal di mana Nika meninggal kecelakaan, dan pas hari Minggu ya, waktu itu Minggu, besok Minggu. Ada apa Kang? Dia sudah gundah, sudah apa gitu? Kang Dedy tangkap? Waktu itu gini, justru